Ya, menjadi pemain yang tetap dipertahankan FC Barcelona di tengah perombakan besar-besaran skuad Barcelona musim ini, Philippe Coutinho, nampaknya coba membuktikan jika Barca tak salah untuk tetap mempertahankannya. Kembali pulih dari cedera, Coutinho yakin bisa diandalkan di lini tengah Barcelona musim ini, di mana hal itulah yang kemudian ia tunjukkan saat bertanding dalam laga mini persahabatan FC Barcelona baru-baru ini. Ia menciptakan gol dan inilah kembalinya sang penyihir dari tanah Brazil. Ya, semoga beruntung untuk musim ini, Coutinho. Rasanya itulah kalimat yang ingin kita sampaikan untuk bintang Brazil satu ini. Bagaimana tidak? Meski dikenal sebagai pemain dengan kemampuan yang luar biasa sejak bermain untuk Barcelona, Coutinho belum berhasil menunjukkan bentuk performa terbaiknya. Ia gagal beradaptasi dengan maksimal di awal musimnya di Barcelona, yang bahkan sempat membuatnya dipinjamkan ke Bayern Munchen. Sementara musim lalu, kembali ke Barcelona, ia justru menghabiskan hampir seluruh musimnya di ruang perawatan. Ya, meski begitu, Coutinho rasanya harus berterima kasih dengan keadaan yang membuatnya tetap bertahan di Barcelona. Pasalnya, di tengah perubahan besar-besaran skuad Barcelona yang ditandai dengan keluarnya para bintang mereka, Coutinho justru menjadi pemain yang tak terbuang dari tim Catalan tersebut. Dan hal itu sekali lagi membuatnya memiliki kesempatan untuk meraih keberhasilan di skuad El Barça. Ya, mendapatkan kesempatan ketiganya, Coutinho yang baru saja pulih dari cedera panjangnya nampaknya ingin menunjukkan pada pelatih Barcelona, Ronald Koeman, jika ia bisa mengandalkan dirinya. Kembali ke lapangan, dalam laga persahabatan menghadapi AE Prague, Coutinho yang dimainkan selama 60 menit berhasil tampil gemilang, di mana satu golnya melengkapi performa apik yang membuat dirinya menjadi man of the match di laga persahabatan hari itu. Ya, melihat performa dari kembalinya Coutinho di dalam sebuah pertandingan, pelatih Barcelona Ronald Koeman tak ragu untuk memberikan pujian pada anak asuhnya tersebut, di mana Ronald Koeman percaya jika pemain termahal dalam sejarah Barcelona ini merupakan pemain yang bisa dan akan meraih sukses di Barcelona. Saya masih 100% yakin dia adalah pemain yang bisa sukses di Barca. Saya sangat menyukainya. Cedera terakhirnya berat untuknya dan dia harus pulih baik secara fisik dan mental untuk lebih kuat, ujar Ronald Koeman dikutip dari Sport. Ya, usai mengalami cedera musim lalu, Philippe Coutinho memang telah tak bermain untuk Barcelona kurang lebih selama 9 bulan. Tapi dengan melihat performanya baru-baru ini, Coutinho diperkirakan akan comeback di pertandingan Barcelona usai jeda internasional, di mana disebabkan ditundanya laga Barcelona kontra Sevilla, maka Coutinho diperkirakan akan mulai kembali pertandingan saat melawan Bayern Munchen di laga Liga Champions pada 14 September mendatang. Sebuah laga comeback yang fantastis untuk playmaker asal Brazil tersebut.